Ini lemari punya Selini. Nah, kekurangannya di sini. Ini kekurangannya. Jadi di sini nggak ada bentokannya. Jadi rel cepat melengkung ke dalam. Nah, di atasnya cuma dibaut seperti ini. Nah, sementara di sini tidak ada penahan. Nah, ini tadi untuk situ biar nggak melengkung lagi, di situ saya ganjel pakai skrup satu. Nah, bagian atas ini udah melengkung karena ini bahannya partikel ya, bukan plastik. Ini bahannya partikel. Ini cermin HPL luar dalam, harganya lumayan fantastis. Nah, ini untuk bagian dalam relnya. Bagian rel bawah ini. Nah, ini bagian rel bawah. Nah, bisa naik, bisa turun. Nah, ini tadi nggak bisa dibuka, sekarang sudah bisa. Memang. Tapi ini memang nggak bisa rata sini ya Pak ya? Aduh, memang turun. Lambungnya bengkok. Apanya? Lambungnya bengkok. Oh, lambungnya bengkok ya. Harusnya nggak boleh kaca ya, berat ya. Enggak juga ya. Emang umur sih Bu, kalau ini kan bahannya partikel. Iya, harus. Tapi kalau gitu mah rata-rata partikel, jarang yang kayu ya. Iya, mending apa, mending hobi industri lah. Iya, kalau hobi industri kayak baru. Yang saya bikin. Nah, jadi promosi saya. Oh, katanya bikin juga. Iya. Punya itunya Pak, apa di websitenya enggak ya? Kemarin ada blognya, cuma blognya saya hapus gara-gara apa, bayaran saya di cancel apa di pending dulu sama Google. Oh, memang dapat bayaran Pak? Iya. Ya, dari itu saya dapat bayaran. Dapat bayaran berapa Pak? Banyak? Ya banyak ya, dikit kayak orang jualan. Jualan apa? Iya. Online gitu? Enggak. Oh, bayarannya yo naik turun kayak orang jualan. Oh, tergantung berapa orang yang subscribe ya? Iya. Pak, anak saya suruh nonton ini tuh subscribe mulu tuh dia. Iya. Ya, paling besok pagi. Ah. Besok pagi saya di sini udah di. Bagus, sudah ada yang mulai. Kenapa? Ini paling besok pagi udah ada di YouTube. Bapaknya nggak taruh YouTube terus ya? Iya. Kalau kuota cuma dipakai